Mereka yang marah pada awalnya, setelah mendengar kata-kata Lian Yingqiao sedikit gemetar di dalam. "Lian Yingqiao, jangan mengutarakan omong kosong, hukum seni bela diri, dan keinginan seni bela diri semuanya omong kosong. Aku tidak pernah percaya pada hal-hal itu. Aku bekerja keras untuk mencapai tempatku sekarang. Aku telah memperoleh kekuatanku melalui upaya sendiri, siapapun atau apapun yang benar-benar tidak ada hubungannya dengan itu." Hanya saja surga cemburu pada kita. Hanya ketika kekuatan kita mencapai tingkat tertentu akan menurunkan kesengsaraan Nirvana. Ia ingin membunuh kita. Qin Zhejun dengan keras menyatakan. Lian Yingqiao mencibir, Jika kamu tidak percaya padaku, maka lihatlah orang-orang dari Devil Sect. Karena orang-orang ini telah melakukan begitu banyak dosa, bahkan satu orang di antara mereka telah melewati enam kesengsaraan. Para dekan sekte setan bergetar sedikit tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Apakah itu benar? Apakah Nirvana Tribulation benar-benar terkait dengan beberapa hukum seni bela diri? Chen Siang bertanya pada Sume Yao dan Bai Youyu. Ya, ini berhubungan tetapi bagaimana tepatnya? Saya tidak tahu. Jika Anda secara serius menentang hukum, maka ketika Anda sedang melewati kesusahan besar, kesengsaraan Nirvana memang akan menjadi lebih kuat. Apa hukum tepatnya kita juga tidak yakin. Paling-paling yang bisa saya katakan adalah bahwa dari kehendak seni bela diri Anda dapat melihatnya sekilas. Su Meiyao menjelaskan keinginan seni bela diri digunakan untuk membatasi seniman bela diri yang kuat, sehingga seniman bela diri yang kuat ini tidak akan melakukan sesuatu yang akan menimbulkan kebencian baik laki-laki maupun dewa. Namun mayoritas manusia setelah mendapatkan kekuatan yang kuat Lupa bahwa ada sesuatu yang disebut kehendak cara seni bela diri. Benar-benar omong kosong. Qin Zhejun berteriak keras, lalu melanjutkan, karena kamu, Chenwu Daratan Sang Tiga Kuat, maka kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu, kamu bisa mengurus semuanya sendiri. Biarkan aku melihat bagaimana kamu akan mengadakan majelis pahlawan. Qin Zhejun melanjutkan sebelum kembali ke tempat duduknya ketika dia dengan dingin tersenyum dan menatap tajam pada semua orang. Pada saat ini, gudong Chen berbicara, Qin Jun, saya telah lama menyadari ambisi Anda, tetapi saya tidak berpikir bahwa akan ada begitu banyak orang idiot untuk mengikuti omong kosong Anda." Dan seperti yang dikatakan Brother Lian, pelacur ini pasti akan mati secara tragis di bawah kesengsaraan Nirvana. Pada akhirnya, mereka sudah sangat marah karena kutukan Lian Yingqiao, namun sekarang mereka dikutuk sekali lagi. Ini membuat para seniman bela diri Nirvana Realm itu marah menatap Gudong Chen satu persatu. Kenapa? Apakah kamu ingin bertarung? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Kamu adalah seseorang yang telah hidup selama bertahun-tahun, namun kamu benar-benar bersedia menjadi budak orang lain, kamu telah benar-benar meninggalkan niat awal kamu untuk belajar seni bela diri. Mengandalkan seni bela diri, Anda telah menjadi kuat, tetapi sekarang menggunakan kekuatan yang sama yang Anda inginkan untuk menyakiti rakyat jelata, Anda pasti akan menghadapi pembalasan. "Gudong Chen terdengar membosankan, suaranya penuh dengan ejekan, dan ketika dia melihat seniman bela diri Nirvana Realem ini, sorot matanya sebenarnya sangat disayangkan. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada meninggalkan hal yang paling mereka percayai." Sejauh menyangkut seniman bela diri, mereka percaya pada kehendak seni bela diri. Tapi sekarang para seniman bela diri Nirvana Realem ini, di bawah ketakutan akan mati selama kesengsaraan Nirvana, telah meninggalkan satu hal yang mereka percayai ketika mereka melangkah di jalan seni bela diri, kehendak cara seni bela diri. Huh, Gudong Chen, selain menggerakkan mulutmu, apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Jika kamu menyerah pada kuil cahaya suci, daratan Chen Wu pasti bisa bertahan hidup. Pada saat itu, Penduduk daratanmu tidak akan diperlakukan dengan buruk. Bukankah anda juga tidak mau tunduk pada kuil Cahaya Suci hanya demi kekuatan dan pengaruh anda? Qin Zejun mencibir. Lian Yingqiao tersenyum dan berkata, Qin Zejun, apakah anda pikir semua orang seperti anda? Paling tidak, penduduk Pulau Lotus saya sangat bahagia. Apalagi, saya belum memperbudak mereka. Jika mereka melakukan pekerjaan untuk Pulau Lotus saya mereka akan mendapat hadiah yang sangat luar biasa. Dan jika mereka tidak mau, aku juga tidak akan memaksa mereka. Bagaimana dengan benua cahaya sucimu? Hei hei, terakhir kali aku mengunjungi tempat itu, itu hanya dunia budak, hidup mereka lebih buruk daripada anjing. Tetap saja, itu disebut cahaya suci. Omong kosong, nama keluarga Lian, Kin Sejun sangat marah. Dia dengan keras menamparkan telapak tangannya di atas meja batu, tetapi semua orang tercengang karena tidak hanya tidak ada satu potong pun dari meja itu yang putus. Meja itu bahkan tidak goyang sedikit pun. "Gudong Chen mencibir, Sekte Lurus Chenwu Daratan semuanya didirikan untuk mempromosikan seni bela diri. Seniman bela diri juga pernah menjadi orang biasa. Mereka telah mencapai level mereka selangkah demi selangkah. Manusia adalah dasar dari seni bela diri." Mereka adalah objek dari perlindungan kita. Begitu bencana datang, dan jika kita tidak ingin maju, maka apakah Anda akan membuat warga sipil berdiri dan melawan setan dan iblis? Kekuatan apa yang mereka miliki untuk melawan setan dan iblis itu sangat membosankan. Apakah majelis pahlawan akan diadakan hari ini? Kehilangan kecil ini entah bagaimana telah mengambil waktu dari jadwalnya yang sibuk. Tetapi siapa yang mengira bahwa kita benar-benar harus memberi kuliah sekelompok babi di sini? Salah, aku menghina seekor babi. Seekor babi lebih baik dari Anda, mereka tidak akan melakukan apapun yang akan membawa momok bagi manusia. Hua Xiang Yue dengan pipinya yang lembut bertumpu pada salah satu telapak tangannya, berkata dengan tatapan tidak sabar. Kamu, Qin Zhejun benar-benar marah. Sepasang matanya bersinar dengan sinar yang tidak menyenangkan, seolah dia tidak sabar untuk membunuh mereka, tetapi dia harus menimbang segalanya. Jika dia membunuh para dekan Chenwu Daratan, para seniman bela diri dari Laut Barat, Laut Utara, dan Laut Selatan, tidak akan membiarkan kesempatan ini untuk menghapus kuil cahaya sucinya dari dunia. Para ahli dari tiga domain laut lainnya tidak bodoh. Mereka tahu bahwa keberadaan kuil cahaya suci adalah ancaman besar bagi mereka. Mereka juga ingin membiarkan kuil cahaya suci runtuh, tetapi kuil cahaya suci selalu menggunakan cara damai untuk membuat benua lain tunduk. Jika mereka bertarung melawan kuil cahaya sucinya, konflik pasti akan terjadi. Pada saat itu, kedua belah pihak akan dikalahkan dan terluka. Meskipun Chen Wu daratan hanya satu daratan, kekuatan Godong Chen dan yang lainnya tidak bisa diabaikan. Meskipun mereka membanjiri mereka dalam jumlah, itu adalah daratan dengan garis sejarah yang panjang. Beberapa naga tersembunyi dan ahli harimau yang berjongkok pasti ada, jika mereka bertarung di sini, Kin Zhejun bahkan mungkin terluka. Bukan terserah kamu untuk berbicara tentang bagaimana kita akan bertahan melawan setan dan iblis, kalian semua bisa keluar. Kamu sangat menyebalkan, ancaman domain setan dan iblis sudah dekat, namun kamu ingin mengambil kesempatan ini untuk mengancam kita dan mendominasi seluruh lautan timur. Pemikiran yang penuh ambisi, Liu Menger berdiri, raut wajahnya sedingin embun beku, matanya yang cantik bersinar dalam sinar kemurkaan. Qin Zhejun sekarang menyadari bahwa dia tidak akan bisa menelan daratan Chenwu. Hal yang dia tidak bisa mengerti adalah bahwa apa yang memberi keberanian seniman bela diri daratan Chenwu sehingga mereka berani melawan setan dan iblis sendirian itu hanya tidak lebih dari jalan buntu. Hal-hal tidak berjalan sesuai perhitungannya. Tes, tes, tes! Permaisuri senjata ilahi masih seberani sebelumnya. Anda bahkan berani berbicara seperti ini terhadap Paus Kuil Cahaya Suci kami dari kejauhan melayang tawa nakal ternyata berasal dari seorang lelaki tua. Mendengar suara ini, beberapa seniman bela diri Nirvana Realem tiba-tiba terkejut. Sementara Godong Chen di sisi lain, segera berdiri, tertawa dan berkata, orang-orang sejati untuk berpartisipasi dalam majelis pahlawan telah tiba. Chen Siang sedikit penasaran, dia bertanya dengan suara rendah, Penatua Wu, siapa mereka? Mereka adalah ahli dari tiga domain lainnya. Mereka memiliki beberapa konflik dengan ekstrim martial sekte kita. Awalnya mereka tidak berniat untuk berpartisipasi, tetapi entah bagaimana dekan berhasil membujuk mereka. Wu Kaiming menjawab dengan suara rendah. Chen Xiang sekarang mengerti mengapa Gu Dong Chen mengatakan kursi tidak cukup. Awalnya, jumlah ahli dari daratan tiga domain lainnya, Laut Selatan, Laut Utara dan Laut Barat lebih banyak dibandingkan dengan Laut Timur. Jika mereka semua datang, maka pertemuan saat ini dapat dibandingkan dengan yang dari seratus ribu tahun yang lalu. Kalian semua bangun dengan cepat, kamu menempati kursi orang lain. Lian Yingqiao tertawa. Chen Xiang berpendapat bahwa Lian Yingqiao mungkin sangat kesusahan seniman bela diri Nirvana Realm ke-8. Kalau tidak, dia tidak akan begitu berani menentang Qin Zhejun. Setelah semua, para dekan sekte bela diri sejati, sekte pedang bangga, Sekte Immortal Merdeka dan yang lainnya tetap diam saat mereka dengan tenang menyaksikan prosesnya. Adapun Hua Xiangyue, dia sendiri sangat misterius. Selain itu, dia adalah seorang alkemis kelas atas. Sementara Liu Menger bertanggung jawab atas Kekaisaran Surgawi Senjata Ilahi dan Lembah Icewin, dia juga mengolah latihan ilahi Icewin, meskipun dia baru saja melintasi enam kesengsaraan. Kekuatannya sangat mengesankan. Hai Tua! Lama tidak bertemu, Lian Yingqiao tertawa dan berkata ketika seorang pria tua berambut putih mengenakan jubah biru muncul di samping Qin Zhejun. Saat pria tua berjubah biru muncul, kulit Qin Zhejun berubah jelek. Ini benar-benar di luar harapannya. Sebelumnya, dia cukup yakin bahwa para ahli dari domain laut lain tidak akan tiba untuk berpartisipasi dalam majelis pahlawan. Selanjutnya, orang lain mendarat di alun-alun di puncak gunung satu persatu. Lebih dari seratus orang, terdiri dari pria dan wanita dari berbagai usia, dari tua hingga muda, semuanya hadir. Chen Xiang terpana menyaksikan hal ini, karena dia tahu orang-orang ini semua adalah seniman bela diri Nirvana Realem yang sangat kuat yang telah tiba dari wilayah laut lainnya. Adegan ini memang membuka mata. Untuk pertama kalinya, dia bisa melihat begitu banyak seniman bela diri Nirvana Realem berkumpul sementara mereka tertawa dan mengobrol satu sama lain. Gu Dong Chen pergi untuk menyambut mereka. Chen Siang menemukan bahwa orang-orang ini terhubung dengan baik dan saling kenal. Liu Meng'er, Lian Yingqiao, dan yang lainnya juga pergi untuk menyambut beberapa orang. Bahkan Jiang Jiang Sekte Bangga Sekte juga tahu beberapa dari mereka. Apakah ini lingkaran ahli mortal Martial World? Benar-benar luar biasa, Chen Siang berseru. Secara umum semua seniman bela diri Nirvana Realem akan pergi untuk bepergian. Setelah mereka tiba di benua lain, mereka pasti akan pergi dan bertemu para ahli dari benua itu terlebih dahulu, dan kemudian bergaul satu sama lain, kadang-kadang mereka juga akan bertukar beberapa barang. Itu juga merupakan salah satu cara di mana seniman bela diri Nirvana Realem menemukan tumbuhan berharga, kata Sumiyaw. Kim Zejun sangat berkulit tebal dan mengejutkan, dia masih belum pergi. Seniman bela diri Nirvana Realem dari Laut Timur yang telah menyerahkan ke kuil cahaya suci juga menemukan itu sangat tak tertahankan, karena mereka semua tahu bahwa kuil cahaya suci tidak memiliki reputasi yang baik di tiga domain laut lainnya. Dan sekarang yang lain menunjuk atau menatap mereka, ada beberapa yang bahkan mengenal mereka, beberapa di antaranya adalah teman mereka. Yo, Paus, kamu masih di sini. Pria tua berjubah biru itu tersenyum dan berkata. Chen Xiang menemukan bahwa penatua berjubah biru bernama Old Hao ini sangat dihormati. Banyak seniman bela diri Nirvana Realem dengan sopan menyambutnya. Lan Hai, bukankah kalian semua memiliki kebencian yang mendalam dengan sekte bela diri ekstrim? Jika aku ingat dengan benar, beberapa gigimu telah dihancurkan oleh Huang Jintian di masa lalu. Bukan hanya kamu, mayoritas orang di kelompokmu pernah dikalahkan oleh Huang Jintian sekali. Qin Zejun mencibir, jantung Chen Xiang berdetak kencang. Dia ingat suatu ketika Huang Jintian mengatakan bahwa di masa lalu sekelompok orang ingin memaksanya untuk menyerahkan latihan naga menundukkan Tai Chi, tetapi dia menolak dan pada akhirnya, itu menyebabkan sebuah perkelahian besar di mana banyak ahli terluka olehnya dan akhirnya bis martial sekte din bahkan kehilangan nyawanya yang buruk. Banyak yang bersatu melawannya sebelum dia dipenjara di daerah terlarang ekstrim Martial Sex sampai hari ini. Ya, awalnya kami tidak berniat untuk datang, tetapi kami hanya punya dendam dengan orang tua gila itu. Dinggu, di sisi lain, adalah seorang teman. Sekarang, semua orang silakan duduk seperti dulu, majelis pahlawan akan segera dimulai. Teriak Lan Hai. Selanjutnya, semua orang tiba di meja masing-masing dan duduk satu persatu hanya 400 benua dan 400 meja. Awalnya, kuil cahaya suci menempati banyak kursi, tapi sekarang, mereka harus mengosongkan kursi yang membuat Qin Zhejun tidak senang. Dia sudah kehilangan momentum dan kekuatannya. Lagi pula, para ahli yang kuat dari tiga domain lainnya dikumpulkan di sini, hanya lautan timur yang jauh dari cukup. Para ahli dari tiga wilayah laut lainnya datang bersama beberapa murid mereka. Mereka membawa murid-murid ini untuk membiarkan mereka bermain satu sama lain untuk memperluas wawasan mereka. Biarkan mereka mengalami lingkaran ahli terkuat dari majelis pahlawan. Sebelum kita memulai pertemuan, aku berharap bahwa mereka yang tidak bermaksud untuk membantu daratan Chen Wu melawan setan dan iblis akan secara sadar untuk segera pergi. Gu Dong Chen melirik Qin Zejun dan kelompoknya. Qin Zejun dengan dingin balas, Siapa bilang kita tidak akan membantu daratan Chenwu? Sekarang setelah sampai pada ini, Qin Zhejun juga pergi tanpa jalan lain. Jika dia pergi di depan tiga domain laut lainnya, maka kemudian mungkin Gu Chen dan yang lainnya akan berdiskusi untuk berurusan dengan orang-orang yang telah berkonspirasi untuk mengisolasi kuil cahaya suci dan menghapus kuil cahaya suci dari wajah, dari dunia ini. Maka dia harus tinggal. Penatua Wu. Mengapa Din bisa mengundang para ahli domain laut lainnya? Chen Siang menarik lengan baju Wu Kaiming dan bertanya dengan suara rendah. Sampai sekarang, majelis pahlawan bergerak ke arah yang benar. Seperti sekarang, tidak ada yang tidak menguntungkan untuk daratan Chen Wu. Dan karenanya, prediksi Huang Jintian tentang dia menghadapi beberapa bencana juga tidak akan datang. Tunggu dan tonton saja, kamu akan segera tahu. Kulit Wu Kaiming tampaknya sedikit aneh, tetapi Chen Siang tidak bisa melihat apapun di luar perintah. Chen Siang tidak bisa membantu, tetapi merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Meskipun semuanya berjalan ke arah yang benar, dia masih tidak bisa menahan perasaan buruk. "Gudong Chen, tidak ada yang perlu dibicarakan mengenai bertempur melawan iblis dan setan. Kali ini kita semua datang untuk bertahan sampai napas terakhir kita di seratus ribu iblis, sama seperti di masa pegunungan lalu." Setiap benua akan memiliki pengaturan sendiri. Sekarang mari kita bicara tentang bisnis, Anda harus mematuhi janji Anda. Seorang wanita setengah baya berkata, Itu benar, ayo bicara bisnis. Selama komitmenmu benar, kami akan membantu kamu membunuh setan dan iblis. Lan Hai juga diperbantukan. Segera orang lain juga ikut berteriak. Baru sekarang Qin Zhejun mengerti. Awalnya, Gudong Chen telah menjanjikan sesuatu kepada mereka, dan hanya karena inilah para ahli dari tiga wilayah laut lainnya bersedia untuk mengesampingkan keluhan mereka dan datang ke sini. Mengenai apa yang dia janjikan, dia hanya bisa menunggu dan membiarkan semuanya berjalan. Apa yang bisa begitu penting sehingga bisa memikat mereka semua di sini? Chen Xiang juga memikirkan pertanyaan yang sama. Dia ingat ketika Huang Jintian adalah seorang dekan. Dia telah menempa permusuhan terhadap banyak ahli yang kuat. Dia tiba-tiba merasa bahwa para ahli yang kuat dari tiga domain lainnya ini bukan dari jenis yang baik. Mereka semua datang ke sini sepenuhnya karena kondisi yang diusulkan oleh Gudong Chen. Semua orang memandang Gudong Chen, menunggunya untuk menjawab. Gudong Chen dengan paksa batuk, menghela nafas, dan berkata. Aku tidak akan membiarkan perjalananmu menjadi tugas bodoh, orang itu sudah duduk di atas meja saya. Pada saat ini, Gudong Chen menatap Chen Siang. Chen Siang heran, tiba-tiba dia memikirkan sesuatu tetapi dia tidak berani percaya. Bukankah dia Chen Siang? Apakah dia benar-benar murid Huang Jintian? Dengan berkedip, sosok Lang seperti cahaya biru, melintasi seluruh alun-alun dan muncul di hadapan Gudong Chen. Chen siang sekarang yakin dia telah dijual oleh Gudong Chen. Sekarang, dia akhirnya menyadari mengapa Huang Jintian mengatakan bahwa tidak peduli apa yang Gudong Chen lakukan, dia seharusnya tidak menyalahkannya. Meskipun begitu, dia masih menatap Gudong Chen dengan marah. Hanya untuk melihatnya tersenyum kembali padanya dengan wajah malu-malu. Para ahli dari tiga domain laut lainnya memiliki konflik dengan Huang Jintian hanya karena mereka ingin memperoleh latihan naga penundukan Tai nya jika Gudong Chen berjanji untuk membayar murid Huang Jintian, mereka berjanji untuk membantu Chen Wu daratan dalam menentang invasi iblis dan setan bersama-sama. Chen Xiang adalah murid Huang Jintian, jadi dia pasti tahu latihan naga menundukkan tai chi. Jika dia tidak tahu, mereka selalu bisa menggunakan Chen Xiang untuk mengancam Huang Jintian. Itu sebabnya, di mata seniman bela diri Nirvana Realem ini, Chen Xiang mirip dengan harta yang ekstrim, Gudong Chen. Brengsek, kau benar-benar berani menjual aku ini," Chen Xiang meraung marah. Sekarang dia tahu apa yang dimaksud dengan bencana yang akan segera menimpa kepalanya. Setelah mendengar teriakan Chen Xiang, semua orang tertegun, tapi sekarang mereka sudah yakin Chen Xiang adalah murid Huang Jintian. Dan paman bela diri Gudong Chen. Semua orang diam-diam berbisik di telinga masing-masing saat mereka membahas tentang Chen Xiang dengan suara rendah. Khususnya Para ahli daratan Chen Wu, mereka bahkan lebih terkejut dengan identitas Chen Xiang. Mereka sekarang mengerti mengapa Gudong Chen akan selalu melindungi Chen Xiang. Karena dia adalah paman bela diri dari ketiga Taipan Ekstrim Martial Sek. Banyak murid generasi sekarang semua takut mati. Bahkan para murid dan tetua Ekstrim Martial Sekte yang hadir di tempat kejadian semua terkejut. Chen Xiang selalu tahu bahwa hari ini akan tiba, tetapi dia tidak berharap itu akan tiba begitu cepat. Meskipun dia marah, dia dengan cepat menghancurkan otaknya dan segera menyadari bahwa Gudong Chen pasti mendiskusikan ini dengan Huang Jintian. Jika tidak, bahkan jika dia memiliki semua keberanian di dunia, Gudong Chen tidak akan berani menjualnya. Setelah menyadari beberapa hal ini, Chen siang tidak marah. Sekarang dia harus menenangkan dirinya untuk menghadapi masalah yang tiba-tiba ini. Dia benar-benar tidak bisa diambil oleh seniman bela diri Nirvana Realm ini, atau mereka akan menggunakan segala macam ancaman dan bujukan di masa depan untuk membuatnya menyerahkan latihan naga penundukan Tai Chi. Gu Dong Chen hanya berjanji kepada mereka bahwa dia akan menyerahkanmu. Sekarang, Gu Dong Chen telah memenuhi janjinya. Sejauh yang dia khawatirkan, apapun yang terjadi selanjutnya bukan urusannya. Bahkan jika Anda melarikan diri, mereka masih harus memenuhi mereka di sisi tawar-menawar, jadi Anda harus melarikan diri," kata Sumeyao. "Baik dia dan Bai Yoyu sangat cemas. Namun, apa yang pertama-tama harus mereka lakukan adalah menenangkan diri sebelum membahas tindakan pencegahan. Chen Xiang mengepalkan tangannya saat dia tetap berdiri di tempatnya. Dia tahu bahwa itu adalah keberuntungan yang membuatnya mungkin mendapatkan warisan Huang Jintian, dan sekarang..." Dia harus membayar untuk ini. Semuanya, mulai dari memperoleh latihan Naga Tai Chi Subdu yang lengkap tanpa bayaran, hingga mendapatkan bantuan Huang Jintian dan memulai jalur kultivasi yang benar adalah sangat langka. Bertahun-tahun yang lalu, Huang Jintian telah menjalin permusuhan dengan para ahli dari tiga wilayah laut lainnya. Para ahli dari tiga domain laut tidak datang untuk berpartisipasi dalam majelis pahlawan, itu adalah karya satu orang saja. Huang Jintian bertanggung jawab untuk ini, dan itulah sebabnya Huang Jintian mendorong semuanya ke Chen Xiang. Setelah beberapa pemikiran, Chen Xiang menyadari bahwa skenario ini sudah direncanakan oleh Huang Jintian dan Gudong Chen. Huang Jintian pernah mengatakan bahwa itu semacam ujian. Tentu saja, seniman bela diri Nirvana Realm tidak akan membuatnya sangat sulit bagi Chen Xiang. Bagaimanapun, Huang Jintian masih hidup dengan tenang, bajingan kecil. Kami tidak akan membuat hal-hal sulit bagimu. Kamu adalah murid Huang Jintian, dia seharusnya memberikan latihan Naga Menundukkan Tai Chi kepadamu. Pria tua berjubah biru itu bertanya sambil tersenyum. Dari penampilannya, sepertinya dia tidak bisa membahayakan manusia atau hewan. Tapi menurut pendapat Chen Xiang, itu tidak lebih dari kemunafikan. Latihan Tai Chi Subduing Dragon. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang menahan napas karena terkejut. Di masa lalu, karena Huang Jintian memupuk latihan aneh yang luar biasa ini, ia menjadi memiliki kekuatan yang luar biasa karena ia menunjukkan penghinaan terhadap dunia fana, menyerang teror ke segala arah dan membunuh banyak seniman bela diri Nirvana Realem yang terkenal. Setelah Huang Jintian setuju untuk dihukum dan memenjarakan dirinya di daerah terlarang, muridnya mengambil alih sekte bela diri ekstrim. Dia juga mengolah latihan naga menundukkan tai chi dan budidayanya melonjak pesat. Hanya dalam rentang waktu singkat, dia telah naik ke alam surgawi. Jika bukan karena Gu Dongchen keluar untuk bertarung dengan seniman bela diri lain sesekali, semua orang akan curiga bahwa dia juga telah memperoleh latihan menundukkan naga tai chi. Selama kamu menyerahkan latihan menundukkan naga tai chi, kami tidak akan menyulitkanmu. Bukankah malapetaka akan tiba? Jika kamu berbagi latihan menundukkan naga Tai Chi dengan semua orang, kamu akan menjadi kontributor terbesar untuk umat manusia, Anda akan menjadi pahlawan. Kata Lan Hai, nadanya agak lembut, sepertinya dia mencuri permen dari bayi. Chen Siang sedikit tertawa, apakah kamu memiliki Yin dan Yang Fein? Jika tidak, kamu tidak dapat mempelajari latihan menundukkan naga Tai Chi. Selain itu, sangat mengejutkan semua orang, Bahkan dalam keadaan seperti itu, Chen Xiang berbicara dengan tenang. Beberapa saat yang lalu, Chen Xiang dalam keadaan sangat marah meneriaki Gudong Chen, tapi sekarang dia sudah tenang. Jenis pikiran seperti ini membuat semua orang terkejut. Banyak yang sudah tahu bahwa syarat mutlak untuk membudidayakan latihan menundukkan naga Tai Chu adalah Yin dan Yang Fein. Sekarang, semua orang mengerti mengapa Chen Xiang begitu mengerikan. Awalnya, karena dia melatih latihan naga penundukan Tai Chi, dia mampu mengalahkan Xiao Chou dari keluarga Hercules. Menyadari hal ini, semua orang haus untuk latihan Tai Chi Subduing Dragon. Tidak hanya itu latihan ilahi, itu masih teknik naga marsial yang bertentangan dengan norma-norma umum. Setelah memikirkan hal ini, semua orang berada dalam kegilaan. Aku sangat sadar. Bahkan jika aku tidak bisa mengolah latihan naga penundukan Tai Chi, itu tidak berarti aku tidak bisa membuat beberapa teknik bela diri kekuatan. Lan Hai tertawa dan berkata. Chen Siang melirik ke sekeliling. Dia menemukan bahwa seniman bela diri Nirvana Realem ini memiliki wajah mereka dipenuhi dengan keserakahan. Mereka semua menunggunya untuk menyerahkan latihan naga penundukan Tai Chi. Liu Menger dan Hua Siang Yue berjalan bersama. Mereka sudah tahu Chen Siang adalah murid Huang Jintian. Mereka terus-menerus khawatir bahwa hari ini akan datang, tetapi mereka tidak menyangka akan tiba begitu cepat. Sue Sian dan Leng Yulan, keduanya dengan erat menggenggam tangan Liu Menger. Pengungkapan identitas Chen Xiang juga mengejutkan mereka, namun pada saat yang sama, itu menjadi penyebab kekhawatiran mereka. Mereka berdua tahu bahwa di masa lalu itu, untuk merebut latihan menundukkan Tai Chi, pembantaian yang mengerikan terjadi di seluruh dunia fana. Chen Siang menggaruk kepalanya dan tertawa. Latihan naga penundukan Tai Chi adalah latihan ilahi tertinggi. Saya harus menghabiskan satu tahun hanya untuk mengingat semuanya. Bagaimana saya harus mengatakan ini? Jika saya menyerahkannya, saya akan perlu satu atau dua tahun. Ketika semua orang mendengar ini, mereka membatu sejenak. Namun, mereka bahkan lebih bersemangat. Dia membutuhkan satu tahun penuh untuk mengingat seluruh latihan. Jelas, ini berbicara untuk prinsip esoterik itu sendiri. Jelas, Chen siang sengaja melebih-lebihkan, dan dia sekarang mengulur waktu. "Gudong Chen diam-diam datang untuk mengagumi Chen siang karena ketenangannya dalam situasi yang berbahaya." Sebelumnya, dia siap dikutuk beberapa kali olehnya. "Aku hanya berjanji untuk menyerahkannya." Aku tidak menjamin bahwa dia akan memberitahumu latihan naga menundukkan Tai Chi. Apakah kamu bisa memintanya semua tergantung padamu? Gu Chen menghela nafas pelan dan secara mengejutkan melompat ke langit dan terbang menjauh. Begitu Gu Chen pergi, apa yang akan terjadi selanjutnya tidak ada hubungannya dengan dia sama sekali. Dia sudah menyelesaikan akhir dari tawar-menawar dengan seniman bela diri Nirvana Realm ini. Melarikan diri, saat ini, ia dikelilingi oleh beberapa ratus seniman bela diri Nirvana Realem. Jika dia melarikan diri, mungkin seniman bela diri Nirvana Realem ini akan mati karena malu. Ketika Chen siang melirik dari Secret Light Temple dan juga seniman bela diri Nirvana Realem lainnya yang mengenakan jubah emas, dia berkata, Senior, saya mengerti bahwa Gudong Chen telah membuat perjanjian dengan Anda, tetapi bagaimana orang-orang suci dapat kuil cahaya berbagi manfaat yang sama? Lansia, Anda adalah orang yang telah membuat perjanjian dengan Gudong Chen. Bukankah Anda pikir kuil cahaya suci mendapatkan semua keuntungan tanpa imbalan? Chen Siang memang benar. Para ahli domain laut lainnya diam-diam merasa senang. Mereka datang dari jauh hanya untuk latihan naga penundukan Tai Chi, sementara kuil cahaya suci tidak memiliki perjanjian dengan Gudong Chen. Kalian kuil cahaya suci, keluarlah. Teriak Lan Hai. Pada saat ini, semua orang merasa sangat senang karena mereka tahu Chen Siang tidak punya jalan keluar. Dia tidak punya pilihan selain untuk menyerahkan latihan naga menundukkan Tai Chi kepada mereka. Orang-orang dari kuil cahaya suci meretakkan giginya dengan kebencian. Di mata mereka, latihan naga penundukan Tai Chi juga mirip dengan harta karun yang ekstrim. Tetapi sekarang, bagaimana mereka bisa tetap di sini? Sisi sebaliknya memiliki ahli yang kuat dari tiga domain laut dan jika mereka bertarung, mereka akan kalah tanpa sedikit pun keraguan. Chen Siang mengulur waktu untuk memikirkan beberapa cara untuk melarikan diri. Setelah seniman bela diri Kuil Cahaya Suci pergi dengan ekspresi sedih tergantung di wajah mereka, Gudong Chen sekali lagi kembali. Sekarang, Chen Siang berdiri di tengah sementara 300 atau lebih seniman bela diri Nirvana Realem mengelilinginya. Sekte Chen Wu Daratan tidak bisa pergi. Seniman bela diri dari kuil cahaya suci sudah pasti dekat. Para senior, bisakah kau meletakkan penghalang kedap suara sehingga ketika aku berbicara formula nyanyian, orang lain tidak bisa mendengarnya. Dan semua orang harap memiliki kesabaran karena formula nyanyiannya sangat panjang. Chen Siang terlihat tak berdaya tergantung di wajahnya sementara semua orang bahkan lebih bersemangat. Mereka segera meletakkan penghalang kedap suara bersama. Tidak butuh waktu lama untuk penghalang kedap suara diselesaikan. Itu benar-benar mengisolasi suara dari kedua sisi, baik orang-orang di luar tidak bisa mendengar apa yang terjadi di dalam, maupun orang-orang di dalam tidak bisa mendengar apapun yang terjadi di luar. Semua orang tak kenal takut dengan serangan apapun, setelah semua, mereka adalah seniman bela diri terkuat yang berdiri di puncak dunia mortal. Apa yang harus mereka takuti? Chen Xiang juga sangat bersemangat, jika dia bisa melarikan diri dari tengah-tengah orang-orang ini, itu tidak ada bedanya dengan menamparkan wajah mereka dengan kejam. Chen Xiang bahkan bisa melarikan diri bahkan tidak terlintas dalam pikiran Gu Dong Chen karena itu benar-benar mustahil. Itulah sebabnya dia secara khusus memilih murid elit di sekte untuk membiarkan mereka mempelajari latihan naga menundukkan Tai Chi. Para ahli dari tiga wilayah laut lainnya membawa murid-murid mereka yang sombong untuk tujuan yang sama. Orang tua, latihan menundukkan naga tai chi sangat muskil. Meskipun aku sudah menghafalnya, pemahamanku tentang itu masih sangat dangkal. Jika semua orang ingin memahami prinsip-prinsip muslihatnya, Anda harus terlebih dahulu mengetahui latar belakang tentang bagaimana latihan menundukkan naga tai chi diciptakan dan beberapa kisahnya. Ini untuk membuat semua orang menyadari kekurangan mereka, menyadari kebesaran ciptaannya serta mengetahui betapa tidak pentingnya kita. Inilah yang dikatakan oleh guru saya kepada saya. Dan menurutnya, ini adalah salah satu bagian terpenting dari seluruh latihan. Chen siang berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Tampaknya, itu benar-benar terjadi. Tapi tentu saja, kami sangat senang mempelajari kisah latihan naga menundukkan tai chi. Lagi pula, beberapa latihan bela diri membutuhkan tingkat pemahaman tertentu. Mungkin cerita ini akan membuat kita mendapatkan tingkat pemahaman yang lebih dalam. Lan Hai mengangguk kepalanya dan berkata. Pakar lain juga mengangguk setuju satu persatu. Chen Siang diam-diam tertawa besar. Tiba-tiba dia merasa keren untuk menipu orang-orang munafik ini. Di masa depan, dia bahkan bisa menggunakannya untuk tertawa. Senior benar-benar tahu barang-barangnya, Benar-benar layak ahli yang sering disebutkan guru saya. Junior ini benar-benar mengagumi Anda. Chen Xiang menangkupkan tangannya untuk memberi hormat pada Lan Hai saat dia berkata dengan ekspresi penuh kekaguman di wajahnya. Ini menyebabkan Lan Hai diam-diam merasa bangga. Tatapan Chen Xiang menyapu setiap ahli di sekitarnya. Menggunakan kesempatan ini, dia bahkan mengintip Liu Menger dan para gadis. Kemudian, dengan serius berkata, Apakah semua orang pernah mendengar tentang keluarga naga kekaisaran? Aku pernah mendengar tentang keluarga naga kuno, seperti untuk keluarga naga kekaisaran, aku belum pernah mendengar tentang mereka. Lan Hai menggelengkan kepalanya, yang lain juga menggelengkan kepala bersamaan. Dalam hatinya, Chen Xiang diam-diam merasa gembira. Long Sui, naga bau ini sering membual tentang keluarga naga kekaisaran. Jika dia menceritakan kisah keluarga naga kekaisaran, dia bisa melanjutkan setidaknya selama 10 sampai 15 hari dengan mudah. Semua orang tolong fokus, keluarga naga kekaisaran mirip dengan keberadaan seperti kaisar di keluarga naga. Latihan naga penundukan Tai Chi diciptakan oleh naga keluarga naga kekaisaran dan teknik bela diri naga yang tak terhitung jumlahnya yang terkenal semuanya diciptakan oleh anggota keluarga naga kekaisaran ini. Yang disebut Dragon Slayer's Divine Martial Teknik tidak hanya memberikan manusia kekuatan untuk membunuh naga, tetapi menggunakan teknik yang sama, naga juga dapat membunuh naga. Itulah sebabnya teknik ini sangat menakutkan. Orang-orang yang mengenal saya, semua tahu bahwa banyak teknik bela diri yang saya gunakan terkait dengan naga. Ini adalah yang paling menakutkan tentang latihan menundukkan naga Tai Chi. Meskipun Chen Xiang menghibur mereka, itu menarik perhatian semua orang. Latihan Menundukkan Naga Tai Chi sangat kuat. Ini adalah teknik level ilahi di antara teknik bela diri naga, dan itu berada di peringkat ke-9 dalam teknik bela diri naga keluarga naga. Ada 8 teknik kuat lainnya di atasnya yang dikatakan telah jatuh ke dunia fana. Kerumunan seniman bela diri meledak seru. Latihan Tai Subduing Dragon hanya berada di peringkat ke-9. Selanjutnya, Chen Xiang mulai berbicara omong kosong, dari kiri dan kanan ia mengeluarkan beberapa cerita, mengarang beberapa omong kosong, dan dengan bantuan Long Sui, ditambahkan sedikit cerita lain. Cara dia berbicara tampaknya membuat semua orang tenggelam dalam ceritanya. Seolah-olah mereka sendiri adalah protagonis, seolah-olah mereka berada di dunia naga kekaisaran. Seperti ini, tiga hari telah berlalu dalam sekejap mata. Chen siang dengan gembira berkata, "Poin paling penting dari menumbuhkan latihan Naga Menundukkan Tai Chi adalah kondisi pikiran. Anda harus seperti naga yang memiliki aura memandang rendah seluruh dunia. Meskipun semua senior di sini adalah yang terkuat ahli di dunia fana, setelah Anda tiba di alam surgawi, kekuatan Anda bahkan tidak bisa dibandingkan dengan cakar naga. Menghadapi naga yang mengesankan, semua orang akan merasa seperti semut. Tapi," Setelah melatih latihan menundukkan naga tai chi, kita bisa membunuh naga. Omong kosong Chen Xiang berlangsung lurus selama tiga hari tiga malam, namun dia masih belum tiba di titik utama. Meskipun beberapa orang mulai tidak sabar, mereka masih mendengarkannya dengan penuh perhatian. Karena Chen Xiang telah berulang kali menyebutkan bahwa kisah-kisah ini sangat penting, mereka pasti harus ingat. Semua karena ketika mereka akan mengolah latihan naga menundukkan Tai Chi, mereka bisa mendapatkan pencerahan dari cerita-cerita ini. Menonton Chen Xiang menipu orang-orang ini, Long Sui tidak bisa berhenti tertawa. Dia juga terus memberi Chen Xiang ide-ide baru. Su Meiao dan Bai Yongyu juga berusaha mencari jalan. Baiklah, para senior, kamu harus mengasimilasi apa yang telah aku katakan sampai sekarang. Setelah itu, Aku akan mulai memberikan formula pengucapan. Semua orang harus mengingat formula pengucapan dengan baik. Jika kamu lupa satu kata ketika kamu berkultivasi, itu bisa sangat mudah menyebabkan penyimpangan kigong dan Anda bahkan mungkin mati. Ekspresi serius muncul di wajah Chen Xiang. Meskipun orang-orang ini tidak bisa mengolah latihan naga penundukan Tai Chi, mereka perlu menggambar referensi dan membuat beberapa teknik bela diri dari itu itu sebabnya tidak ada ruang untuk kecerobohan. Chen siang beristirahat sejenak ketika dia berdiskusi dengan dua gadis di dalam cincin Apakah ada rencana Nagabau, Katakan padaku apa yang telah kamu temukan, Bagaimana dengan sekitarnya Ada lubang yang sangat kecil bagi seekor burung untuk masuk ke bawah meja lubang ini sangat dalam dan aku tidak tahu kemana ia akan menuju. Semua meja dan kursi batu dilindungi oleh kekuatan aneh, jadi itu sangat sulit untuk menghancurkan mereka dan juga sulit untuk diselidiki. Rasa ilahi saya tidak dapat memasuki ke dalam lubang. Long Sui berkata. Chen Siang terkejut. Gunung pahlawan adalah tempat majelis pahlawan, jadi tentu saja itu harus luar biasa. Mungkin, seratus ribu tahun yang lalu, tempat ini dibangun dengan cermat oleh para ahli terkuat. Dan setelah mengusir setan dan iblis, mereka mungkin datang ke sini untuk merayakan. Menurut Zenzen, -Zen, orang tuanya ada di dekatnya. Jika kamu membuka tas binatang yang dalam, orang tuanya akan dapat merasakan aura macan putih kecil. Orang tuanya sangat kuat. Mungkin mereka akan memiliki konflik dengan orang-orang ini, ini mungkin saja kesempatan yang kita cari. Bai Yoyu berkata. Pada saat itu, kamu dapat melemparkan Misty Sky dari latihan Ilahi Kura-kura Hitam dan menyelimuti seluruh area ini dalam kabut tebal. Setelah itu, kamu dapat berubah menjadi seekor burung dan dengan cepat mengebor jalanmu ke lubang yang terletak di bawah meja. Kata Sumeyao. Saat ini, Chen Xiang tidak punya pilihan. Dia diam-diam membuka tas binatang yang dalam sehingga aura Little White Tiger diam-diam meluap keluar. Dari Bai Zhen, dia mengetahui bahwa ayah dan ibunya sama-sama sangat kuat. Setidaknya mereka telah melewati kesengsaraan Nirvana ke-8. Mereka dapat dianggap sebagai seniman bela diri puncak di dunia mortal. Umat manusia pasti tidak berani untuk secara sewenang-wenang memulai permusuhan dengan jenis-jenis binatang iblis ini. Setelah kantong besar binatang buas dibuka, Chen Siang mulai memberikan formula nyanyian, kata demi kata, dengan sangat lambat. Namun kali ini dia berbicara formula yang benar, dia sangat lambat. Bagaimanapun, formula nyanyian latihan Tai Chi Subduing Dragon sangat panjang, bahkan jika ia memberikannya dengan kecepatan normal, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Para seniman bela diri Nirvana Realm ini menjadi sangat bersemangat hanya dengan mendengarkan beberapa kata dari formula nyanyian, karena mereka semua tahu abstrusitasnya. Mereka berpikir bahwa dengan datang ke sini, ke daratan Chenhu, panen mereka cukup besar. Mereka merasa bisa menciptakan teknik bela diri yang kuat dari latihan naga, penundukan tai chi yang akan diturunkan ke generasi selanjutnya secara turun-temurun, membuat mereka terkenal sepanjang masa. Semua orang tetap diam saat mereka dengan tepat mendengarkan formula nyanyian yang dibacakan oleh Chen Xiang. Liu Menger dan yang lainnya memiliki pemahaman yang cukup baik tentang karakter Chen Xiang, mereka selalu merasa bahwa sesuatu pasti akan terjadi. Mereka semua tahu bahwa Chen Xiang bukanlah seseorang yang dengan mudah akan menyerah. Sama seperti ini, setengah hari telah berlalu, namun Chen Xiang hanya mengucapkan 50 kata formula nyanyian. Lebih jauh, dia mengulanginya tiga kali dengan dalih bahwa orang lain mungkin tidak ingat. Chen Xiang tidak akan benar-benar memberikan latihan naga menundukkan Tai Chi. Jika seseorang dengan niat jahat menciptakan teknik bela diri yang mematikan karena itu, itu akan membawa momok pada orang biasa. Secara khusus, jalur setan seniman bela diri. Dan jika itu jatuh ke tangan Demon dan Devil Domain, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tiba-tiba, Dua raungan harimau yang tumpang tindih melayang dari jauh yang diikuti oleh embusan angin yang dipenuhi aura pembantaian. Anehnya, itu menembus penghalang dan membangunkan banyak orang yang tenggelam dalam mengingat beberapa kata dari formula nyanyian. Jantung Chen Xiang mulai berdebar kencang. Dia tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Dia saat ini sedikit tegang karena di mana-mana di sekitarnya adalah seniman bela diri Nirvana Realem. Jika dia gagal kali ini, orang-orang ini akan menjaganya lebih ketat. Pada saat itu, akan sulit untuk menemukan peluang untuk melarikan diri. Banyak seniman bela diri Nirvana Realem yang budidayanya relatif rendah kebetulan memiliki perubahan dalam kulit mereka setelah mendengarkan raungan harimau yang marah yang terus datang terus menerus. Meskipun mereka juga adalah seniman bela diri Nirvana Realem, menghadapi tingkat macan putih ini, satu-satunya pilihan mereka adalah melarikan diri. Keluarga harimau putih, Gudong Chen, dengan putus asa berkata, "Pada saat ini, seluruh penghalang kedap suara telah dihancurkan. Burung-burung dan binatang buas di dalam hutan semuanya tampak lari ketakutan. Langit di atas penuh dengan varietas burung saat mereka melarikan diri dalam kesusahan. Pertemuan itu bisa dikatakan diselimuti kabut ketakutan." Chen siang diam-diam terkejut. Dia tidak berharap Zen Zen, orang tua Little White Tiger ini, begitu tangguh. Dia buru-buru menutup tutup pada tas binatang yang dalam. Jika mereka tahu bahwa dia telah menangkap putri mereka, dia sudah selesai. Tentu saja, ia telah melakukannya untuk membiarkan duo suami istri White Tiger memiliki kebencian mereka menunjuk pada ahli bela diri Nirvana Realm ini. Pada saat itu, selama situasi di sini dalam kekacauan, itu akan memberikan peluang terbaik baginya untuk melarikan diri. Nagabau, bisakah kamu memikat beberapa burung di sini sehingga kita dapat membingungkan orang tua ini? Kalau tidak, penampilan burung yang tiba-tiba hanya akan membuat mereka curiga. Chen Siang bertanya pada Long Sui, ini sepotong kue. Kedua macan putih yang kuat akan segera tiba. Melihat sikap mereka yang mengesankan, mereka harus siap untuk pertarungan besar. Long Sui dengan bersemangat berkata, "Pada saat ini, sekawanan burung tiba-tiba menyerang di puncak Gunung Pahlawan. Burung yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti segerombolan belalang, menutupi langit. Dan para ahli di puncak memiliki tangan mereka penuh, mereka hanya bisa mengatur begitu banyak. Mereka semua berdiri dan mengalihkan pandangan mereka ke tempat di mana harimau itu mengaum. Saat ini," Yang bisa mereka khawatirkan hanyalah dua macan putih yang kuat. Mereka datang, Gudong Chen berteriak dan terbang keluar. Dia adalah ahli terkuat dari daratan Chenwu dan juga tuan rumah untuk majelis pahlawan saat ini. Tentunya, ia harus menjamin keamanan. Gudong Chen adalah yang pertama menanggung beban serangan saat kabut putih naik dari kepalan tangannya. Kekuatan dan momentum yang berasal dari tinju ini telah membuat banyak hati gemetar. Inilah tepatnya kekuatan seseorang yang telah melewati delapan kesengsaraan Nirvana. Pada saat itu, Gudong Chen terbang keluar. Dua garis cahaya putih berjalan ke sini dari jauh dan menabrak Gudong Chen dengan ganas. Gudong Chen segera menindaklanjuti dengan teriakan keras saat dia tiba-tiba meninju keluar, sepertinya membawa momentum yang bisa menjatuhkan gunung dan menjungkirkan laut. Dalam sekejap mata, sepertinya langit dan bumi akan runtuh. Sebagian besar bumi telah retak terbuka, bahkan gunung pahlawan bergetar hebat. Semburan cahaya yang menyilaukan telah menutupi langit dan bumi, bahkan yang lebih buruk adalah bahwa itu memberi orang semacam sensasi terbakar. Tentu saja, apa yang membuat semua orang merasa takut adalah selaturki mengerikan yang telah menutupi dunia. Itu membuat semua orang merasa seolah-olah mereka berada di medan perang, di mana lebih dari satu miliar orang saling membantai. Setelah cahaya yang menyilaukan menghilang, pasangan paruh baya berdiri di depan gudong. Chen jubah yang dikenakan oleh pasangan itu persis seperti bulu macan putih. Itu memiliki banyak garis, sedangkan raut wajah mereka tampak seperti kemarahan. Pada saat ini, sekawanan burung sekali lagi terbang ke kerumunan seniman bela diri. Saat ini, perhatian semua orang benar-benar terfokus pada pasangan suami istri harimau putih. Mereka hanya tidak menyadari bahwa kabut tebal perlahan-lahan menyebar di bawah kaki mereka. Lian Yingqiao dan lelaki berjubah biru itu juga menyerbu dan menghadapi pasangan harimau putih yang berdiri di sebelah gudong Chen. Mereka semua tidak terbang, tetapi menggunakan kekuatan mereka, mereka membuat tubuh mereka melayang di udara yang hanya bisa dilakukan oleh seniman bela diri Nirvana Realem. Chen Siang juga tegang. Pada saat cahaya menyilaukan menutupi penglihatan semua orang, dia diam-diam melemparkan Misty Sky. Ada banyak gerakan di dalam latihan Ilahi Kura-kura Hitam. Secara umum, semua gerakan difokuskan untuk melarikan diri, itu sebabnya dia jarang menggunakannya. Namun, sekarang adalah saat yang tepat untuk menggunakannya. Setelah ia terus mengeluarkan sebagian besar air yang dikaitkan dengan truki yang berubah menjadi kabut putih, kabut itu semakin tebal dan semakin padat. Hanya dalam beberapa detik, kerumunan di puncak gunung diselimuti kabut tebal. Tiba-tiba, Chen yang melemparkan 72 transformasi dan diam-diam mengubah dirinya menjadi burung kecil. Pada saat ini, banyak burung yang melarikan diri dengan kacau di tengah kerumunan, ia tidak akan ditemukan. Chen Xiang telah menghilang. Seorang lelaki tua tiba-tiba berteriak. Meskipun banyak orang menonton pasangan harimau putih, masih ada orang yang memantau Chen Xiang. Begitu Chen Xiang ditemukan, itu segera diketahui. Setelah Chen Xiang berubah menjadi burung kecil, ia segera terbang sesuai dengan arah Long Sui dan terbang menuju meja batu itu dan memasuki lubang kecil di bawah meja. Ketika dia memasuki lubang, dia mendengar seseorang berbicara bahwa dia telah menghilang. Chen Siang melarikan diri. Bagaimana bisa ada begitu banyak kabut? Seorang pria tua meraung marah ketika dia melepaskan embusan angin, meniup kabut untuk segera mencari Chen Xiang. Cepat, lihat kemana dia pergi. Teriak Lan Hai. Lapangan tiba-tiba dalam kekacauan total. Dan setelah pasangan harimau putih memperhatikan bahwa putri mereka tidak ada di sini, Sebaliknya, itu penuh dengan banyak ahli yang kuat. Mereka dengan marah meraung beberapa kali sebelum terbang pergi. Meskipun binatang buas bisa berubah bentuk, mereka masih sangat dibenci oleh umat manusia. Pasangan harimau putih khawatir bahwa alih-alih menemukan putri mereka, mereka akan ditangkap. Jadi, mereka tidak punya pilihan selain pergi. Cepat temukan, dia tidak mungkin pergi jauh. Pria tua berjubah biru itu cemas sekaligus geram. Melayang tinggi di udara, tatapannya menyapu hutan gunung di mana-mana, dan dia juga melepaskan indera ilahi yang kuat yang menyapu seluruh. Tepat setelah Chen Siang bersembunyi di lubang kecil, dalam beberapa detik singkat, ia tiba-tiba merasakan ratusan indera ilahi yang kuat menyapu. Tetapi dia tidak ditemukan, dan dengan demikian, dia bahkan lebih santai melanjutkan jalannya ke lubang. Di bawah sapuan ratusan perasaan ilahi dari seniman bela diri Nirvana Realem, belum lagi manusia, mereka bahkan jelas dari jumlah semut. Namun, mereka masih belum dapat menemukan Chen Xiang. Apa yang terjadi? Belum lagi bajingan kecil, bahkan jika Huang Jintian ada di sini, akan benar-benar mustahil untuk melarikan diri dalam waktu sesingkat itu. Bahkan jika dia melarikan diri, dia masih akan meninggalkan fluktuasi auranya, tapi bocah ini tampaknya seperti menguap ke udara tipis. Lan Hai berkata dengan marah. Dia tidak dapat menerima kenyataan ini. Meskipun situasinya sangat kacau, dia merasa bahwa dia sendiri tidak bisa melarikan diri jika dia dikelilingi oleh begitu banyak seniman bela diri Nirvana Realem. Tapi faktanya adalah Chen Siang menghilang tanpa jejak. Orang-orang ini adalah yang terkuat di dunia fana, indera ilahi mereka hampir bisa mencari beberapa ratus zang jauh di bawah tanah. Hanya dalam waktu singkat, seluruh gunung pahlawan telah dikunci oleh indera ilahi mereka. Mereka bisa merasakan banyak burung dan binatang melarikan diri, tetapi mereka tidak bisa merasakan ada manusia yang melarikan diri. Para seniman bela diri Nirvana Realem yang datang dari jauh dengan cemas mencari ke atas dan ke bawah. Di satu sisi, mereka menggerutu dan mengutuk, sementara di sisi lain mereka mencari Chen Siang menggunakan akal ilahi. Bahkan Godong Chen dan Wu Kaiming ikut serta dalam pencarian. Liu Menger dan Hua Xiang Yue juga berdiri di tepi alun-alun, melepaskan akal ilahi mereka dan menyapu hutan gunung di sekitar mereka. Mereka sangat senang karena Chen Xiang melarikan diri, tetapi mereka tidak bisa mengerti dengan cara apa Chen Xiang melarikan diri. Jika itu hanya beberapa seniman bela diri Nirvana Realem maka itu masih mungkin, tetapi ada ratusan seniman bela diri Nirvana Realem di sini, namun ia telah berhasil selamat. Sue Sian Sian berkata dengan suara rendah, Broter Siang benar-benar mengejutkan semua orang, dia benar-benar bisa melarikan diri. Apakah hanya omong kosong waktu dia sedang berbicara? Dia selalu menunggu kesempatan, bajingan kecil ini bisa benar-benar penuh keju tiga. Saya pikir kabut ini pasti diciptakan olehnya. Kua Siang Yue menatap kabut putih dan berkata dengan suara rendah. Tiba-tiba, seluruh kabut putih melayang ke langit dan perlahan-lahan berkumpul bersama untuk membentuk deretan kata-kata. Sekelompok idiot, hahaha. Lihat langit dengan cepat. Ketika seorang pria berteriak, semua orang mengangkat kepala. Setelah mereka membaca kalimat itu, mereka sangat marah. Mereka mengerti bahwa Chen Xiang secara terang-terangan mempermalukan mereka, seniman bela diri Nirvana Realem. Dan mereka juga merasakannya sebagai penghinaan besar. Melihat beberapa kata itu, Lan Hai dengan marah meraung saat dia mengirim telapak tangan ke langit, dengan demikian menyebarkan kabut putih. Setelah itu, dia menatap Gudong Chen. Jangan lihat aku, aku juga tidak tahu apa-apa. Gu Dongchen merentangkan tangannya saat senyum pahit muncul di wajahnya.